tu masa baginda diutuskan dan saat berlakunya kiamat. Meskipun masa berlakunya kiamat, tidak ada siapa yang mengetahui dengan tepat melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang sedang ada kita kadang-kadang kita mana budak-budak kata ada tanda-tanda yang tak kita tahu tepat waktu bila kiamat akan berlaku. Dan sebenarnya kita kena ni, yang penting kita tahu kita dah hampir dengan kiamat. Nah, hampir macam mana? Allah Wa'ala. Okey. Yang pentingnya kita kena bersedia lah. Okey. Tetapi Rasulullah SAW telah menerangkan secara umum bahawa masa berlakunya kiamat itu telah hampir. Baginda membuat bandingan tentang kehampirannya itu, yakni antara dua jari itu. Tidak ada di selangit jari yang lain. Dua jari itu. Maka begitulah masa baginda diutus dengan masa berlakunya kiamat. Tidak ada Rasul yang membawa wahyu yang lain yang menyelanginya. Maksudnya, Rasulullah Nabi akhir zaman. Tak ada Nabi lain lah. Dulu mungkin Nabi Adam, yang malam pada kita kan, kita adakan pertama Nabi Idris, Nuh dan sebagainya. Nabi Isa, ada lagi yang memang patut. Tapi nampak Nabi yang terakhir, maksudnya dia tak akhir, tu kan tak lama dah. Tak lama dah akhir. Nak kiamat lah tu. Harus tidur. Masuk itu maksudnya kan. Dan nak ambil kiamat maksudnya. Dan Allah Nabi akhir zaman. Jadi kalau ada orang mengagum Nabi dan sebagainya, masuk lain dan sebagainya itu mampu yang lebih kaya lah. Kadang-kadang orang ni dia mudahlah apa nama terpedaya dengan apa nama ada sesat. Kadang-kadang kita heran macam mana pula orang ni boleh percaya dengan rasul Melayu tu kan. Ataupun boleh terpengaruh dengan ayat Quran. Dan kadang-kadang kita ni macam mana boleh nak boleh tu. Yang pertama kadang-kadang biasanya orang hak boleh terpengaruh pertama dia ni tak bersih agama. Tak. Kata apa-apa akidah yang tak ada. Dia memang jahat. Tiba-tiba dia jadi baik. Salah pilih tu. Orang mula-mula dia jumpa. Dia jadi baik, yang pilih dulu. Tak tahu lah. Jadi yang pilih lah. Gitu. Macam orang Hindu lah. Agama Hindu lah. Dia ni, macam mana dia boleh sebut patung ni? Macam apa dia mula-mula dia kenal tu, patung dulu. Agama Hindu dulu. Dan dia biasa diri dia macam tu. Tak? Begitu juga dengan orang rasa ni. Dia ni dah mahu tepuk majikat lah. Aku ni rasa kata dia lain lah. Tak? Tiba-tiba ada kawan ni pula pergi lagi. Aku lah ada seorang tu nama dia pergi dekat tengah tu. Dia pergi ikut dia. Macam lah kita. Dia pergi ikut. Nama. Yang kedua kadang-kadang orang ni bangun tepi pun siapa dia pergi tu. Kadang-kadang orang-orang tu guru yang ada sesat ni. Dia kena ada benda jina. Ada benda lah kat dia. Ataupun penutup ada guna lah pada kafir dan sebagainya tu untuk backup dia. Kita ni pun kadang-kadang jangan ada keadaan aku yang tak ada gedung. Kadang-kadang kita pergi, kita gedung kita depan dia. Boleh gitu. Pasal dia ada bela-bela jiran semua untuk pembukaan kita. Kan? Nah, gitu. Jadi orang gitu memang ada bela lah. Biasanya gitu lah. Memang kita jangan, kita bapak bang. Jadi memang wujud lah. Kan? Okay, dia untuk pertolongan dia untuk bantu dia ajaran dia. Okay. Macam orang-orang nama orang Hindu lah, dia boleh berjalan atas barang api. Memang, dia guna jin lah yang bantu dia pun. Lapik kaki dia pun tak darah, pun semua tak sakit dan sebagainya. Tapi tu maknanya, macam tu yang orang boleh terpengaruh dengan ajaran sesat lah. Jadinya mudah-mudahan kita ni, biarlah kita kadang-kadang kalau kita jenis jahat, kita tak kisah, kita tanya orang. Siapa yang tak yang boleh percaya sikit, tanya dulu. Jangan kita aja pergi lah. Pergi surau masjid dulu. Kenal orang surau masjid baru. Itu kita caranya. Dia nak baik, dia pergi turun. Pergi tempat lain. Tak jadi gitu. Saya nak hobi. Maksudnya dia rasa dia baik. Dia rasa dia betul dah. Gitu. Okey. Yang seterusnya, kitab Allah adalah sebenarnya perkataan. Kitab Allah adalah sebenarnya perkataan. Maksudnya kita kata ni, maknanya kalau kita Al-Quran, yang kita mengenal Al-Quran adalah kitab Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan oleh Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad. Tidak. Secara beransur-ansur melalui malaikat Jibril lah. Secara beransur-ansur. Sikit-sikit. Dan tak sudah buku dalam Al-Quran, seperti itu itu dah. Dia berseningkat-seningkat. Walau maknanya Quran ni yang semua sudah buku daripada Allah Mahfuz ke Allah Mahfuz ke Batikullah tu. Dan sekali guna. Tapi daripada tu ke Nabi Muhammad tadi, secara berasal-asal mengikut peristiwa-peristiwa yang berlaku lah. Bawa ada logik dia. Tak?
memang ada wajib yang semua ayat itu pun pasal ni. Jadi dia punya sampai tiada akhir-akhir yang suara lahap tu kan. Itu ayat tu pasal kita tu Abu Abil Haq tadi dia mengetah dengan Nabi. Dia menikah dalam silam sesekat Nabi daripada buat ceramah dan sebagainya. Dia kata Nabi silakan. Tengoklah ayat tu. Maknanya ada hal sebab dia. Tapi saya dah kata ada ini suara Abil Haq dia ni. Maksudnya Abil silakan dia lah. Kita nampak Abil Haq silakan. Tapi senangnya Al-Ibrah tu diumumilah Allah tu khusus sahabat. Satu ibarat tadi dia umum. Tak, bukan dengan khusus sebab tu ayat Quran tu. Jadi kita jangan nampak ayat Quran ini Al-Ibrah ni. Tapi kalau orang berperangai macam Al-Ibrah, celaka juga lah. Haa, gitu. Maksudnya dia pergi rumah nak baca Allah, dia bisikat dia macam Allah. Tak, pasal Al-Ibrah pula bisikat macam apa nama, bini dia pula ambil kayu api, dia halang lah. Halang Nabi pergi buat ceramah tu. Maksudnya kalau kita pergi orang buat ceramah buat sekatan lah. Sekatan jalan raya. Orang punya contoh macam gitu lah. Dia buat sekatan gitu. Maksudnya sama lah pandang macam dengan isteri Abil Haq. Gitu, contohnya gitu lah. Pergi buat apa semua sekatan pun. Orang pun jangan pergi buat asuk orang. Itu pandang macam Abil Haq lah. Setelah kau jumpa macam tu pun. Maksudnya jadi kalau kita kata celaka. Kalau kita nak kisah kita punya celaka kata celaka. Apa tak ala ni. Padahal lah, memang gitulah. Okey, jadinya maknanya Al-Quran ni sebaik sebenar-benar perkataan lah. Maknanya Al-Quran kitab yang syumul, yang sempurna. Dia ni semua benda dalam tu. Cuma kita ni kadang tak terbaca. Dan tak terbaca lah. Baca-baca tapi tak faham. Betul? Kadang-kadang saya hari tu apa nama pergi pusat pelajaran dulu awal lah. Tanya, kat orang Malaysia pandai baca Al-Quran tak? Eh pandai. Betul dia faham. Tak faham. Macam mana baca Quran tak faham dia heran. Dia ingat kita ni boleh baca Quran faham tak? Dia rasa gitu. Maksudnya kita ni boleh baca tapi tak faham. Walaupun bagaimana tetap boleh pahala. Jangan rasa apa-apa. Ya gitu. Maksudnya walaupun kita ni tak faham tetap boleh pahala. Dan juga kita ni kena berusaha untuk memahami isi dalam Al-Quran. Walaupun kita tak ada kelas khusus untuk kelas bahasa Arab. Tak? Tapi dengan cara ustaz-ustaz main bagi kuliah ni, petikan-petikan daripada Al-Quran dan hadis juga lah. Maksudnya, kita secara tak langsung, kita dah mendalami Al-Quran tadi. Maksudnya, kitab Al-Quran, contohnya, kitab Al-Quran ni, kita tak syak pada dia. Maksudnya, okay, jangan ragu-ragu lah dengan Al-Quran ni. Lagi lah. Alif Lam Mim dah dikasih kita mula Rai Basri, mula Alif Taqi. So, kitab tadi yang tak nak kelakon pada dia. Maksudnya, dia bertunjuk bagi orang yang bertakwa. Dan siapa yang tak jadikan Al-Quran itu sebagai panduan, sebagai petunjuk haluan dia, maka dia belum lagi orang yang bertakwa. Gitu. Sebut dah punya orang kamu beriman sebagai iman di mulutnya. Dah sebut iman tadi. Dah. Iman tadi dia tak ada. Kadang-kadang kita kata ada semua orang tu juga kata. Kadang dia tak pakai judul dia kata aku beriman. Dah. Dia buat sambut bantuan Rasul, pegang. Pegang sepandu, kami cinta Rasul. Tapi tak pegang dulu. Tak menepati lagi keimanan dia kepada Rasulullah SAW. Maksudnya sebut iman tu, tasdik pembelok kalbi. Dia membenarkanlah hati dia. Yang korang di lisan, dia kena ikrar sebut dengan mulut dia. Betul, aku percaya kepada Nabi. Aku ikut pada bukan Rasulullah SAW. Dan al-amal berjawab, dia kena buat kekuatannya. Membuktikan kekuatannya. Bahawa betul ya. Maksudnya kalau setakat kita percaya yang tak kita kuat, maka iman kita tak sempurna lagi. Tak sempurna lagi. Ingat ni hati ni. Dalam dia penting ni. Walaupun aku seperti hati penting. Hati tu kau tak sedia kau lebih baru. Mana amal penjawab yang tak tahu. Maksudnya tak lengkap iman ha. Sekarang amal kita ada di dalam hati saja. Jadi gitu. Maksudnya kita kena jadi kena iman kita kena sempurna lah. Okay. Okay, jadi Al-Quran tadi ada sebuah kitab sebelum Al-Quran. Al-Quran ni sebagai panduan kita segala penyelesaian masalah-masalah yang berlaku. Maksudnya kata kalau Al-Quran kata fa'in tanazah tu fi syai'in farudu billahi wa rasulih. Sekiranya ada tanazah tu, ada bahaya percanggahan kepada masalah yang berlaku, farudu billahi wa rasulih. Kena kembali kepada Rasul, kepada Allah dan Rasulnya. Atau kena sunnah lah. Jadi ya, apabila masalah sekarang ni kita tengok rata-rata masalah kita yang berlaku kan,
sekarang ni duduk kecoh apa nama? Buang kain.